How to the squad? Waktu dorong, kakinya jangan masuk ke tengah sendiri. Harus ini, lurus lagi. Jadi, lurus. Jangan masuk ke tengah. Jangan cuma ya, keluar yang biasa. Ini jangan masuk. Biasanya orang kebanyakan masuk. Yang tadi kalau perhatikan, dia akan masuk sedikit. Terus, badannya sudah bagus sebenarnya juga. Terus, waktu latihan squat, jangan sampai pataknya duluan baru badan. Jadi harus badan naik duluan. Habis badan ini utama, jangan sampai begini. Kalau begini bisa cedera. Yang kedua, jangan sampai lututnya naik. Kalau lututnya naik, boleh pakai ini kayak gini. Terus, yang keempat, yang ketiga, jangan sampai lututnya masuk. Kalau lututnya masuk, bisa cedera juga, tangannya tersendiri. Pertama, tangannya lurus ke tanah. Habis itu, kalau masuk gini, turun yang banyak, pelajarin lagi gerakannya sampai benar. Oke. Tips untuk squat, ini bebannya, barnya nanti sama kayak femurnya atau kayak ankle-nya. Nanti kita lihat. Jadi bebannya sama kayak kaki. Mau turun, turun. Kalau tegak, dia bebannya tepat sejajar sama kaki. Nah, ini yang bagus. Juga turun sampai habis, jadi sebenarnya aman. Untuk penjelasannya ada di video kosong ya. Tidak. Saya harap ini membantu.